Namun, mereka tidak dikaruniai anak. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Thank you.
Thank you.
Asik juga ya. Hey, kopi buat bos mana? Hey, kopi buat bos, kopi buat bos. Cepat, cepat. Terima kasih. Panas bos? Iya. Gerak, gerak. Nasi buat bos mana? Nasi buat bos. Siti, Siti, nasi buat bos mana? Nasi buat bos mana? Nasi buat bos. Bos sudah lapar. Terima kasih. Ini bos, makan dulu bos. Terima kasih. Bagaimana? Apanya bos? Dari laris. Alhamdulillah rame bos. Kamu makan dulu bos. Ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi. Gimana keadaan bos? Sehat bos? Sehat. Makin maju ya bos? Biasa sih tinggi. Ini apa mas? Apa yang bos lihat bos? Ayam lah. Kota Redo. Belum bos. Jauh bos, jauh, jauh. Deketin, deketin. Redo. Belum, belum. Ini hidupin dulu. Nanti tengok cewek itu bos. Ini aku dulu. Ini aku dulu. Apa bos? Pastinya bagus sekali. Pasti mahal. Kau tengok itu ya? Yang mana bos? Ini. Yang pakai baju pink ya? Oh yang baju pink. Salah siapa itu ya? Itu Siti bos. Siti? Iya bos. Siti yang nanya timur nih kan? Iya bos. Wah udah gede. Apa ada yang gede bos? Kawin di umurnya maksudku. Ajak. Iya bos. Sekarang kau pesan. Ya bos, kau bilang sama dia. Bos Datuk manggil. Oke bos, tunggu tak bos. Siap-siap. Nih, sudah. Kak, kak, ada yang mau kenalan kak? Hah? Kenalan? Iya kak. Kamu? Bukan kak, tapi bos saya kak. Bos Datuk. Boleh? Boleh kak? Boleh. Bos. Aman bang, aman jalan. Kalau kamu mengizinkan abang menjadi calon suamimu,
yang kamu mau? Apa yang kau inginkan? Abang berikan. Abang kabul kan? Yang benar Datuk. Untuk Siti apa sih yang ingin? Tapi nanti Datuk marah. Oh, tenang saja. Perkara jihad sudah abang atur. Lagian abang juga sudah bosan dengannya. 10 tahun abang menikah, namun sampai sekarang belum juga bisa membeli abang keturunan. Kasihan sekali Datuk. Ya begitulah Siti. Abang juga butuh keturunan untuk melanjutkan usaha-usaha abang. Iya, itu betul. Jadi bukan begitu. Tunggu sebentar ya. Boleh abang minta nomor telepon? Tentu saja boleh Datuk. Terima kasih. Sama-sama Datuk. Tapi jangan sampai istri Datuk. Oh, tenang saja, tenang saja. Masalah itu sudah abang atur. Benar. Ya. Kalau begitu, ini. Oh, tunggu. Untuk Siti, tidak usah bayar. Untuk Siti apa sih yang tidak? Asalkan Siti mau jalan sama abang. Siapa sih wanita yang tidak ingin jalan dengan laki-laki ganteng, menawan dan tajir ini? Ya, mari suruh saja temanmu pulang. Mari abang antar kamu pulang. Ayo Datuk. Ayo. Thank you.
Cian. 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 Cian sayang. Apa? Cian. Wanita. Siapa wanita itu? Wanita mana, Cian? Aku tahu. Aku sudah tua. Aku sudah tidak cantik lagi. Wanita mana, Cia? Wanita mana, kata kamu? Aku tanya sekali lagi. Siapa anda? Dia cuma teman bisnis, kan? Teman bisnis? Aku mempunyai usaha, kedai nasi. Jadi dia memesan nasi untuk ada acara di rumahnya. Sangat banyak. Teman bisnis? Iya, teman bisnis. Thank you.
kebahagiaan. Terima kasih, Dia. Aku akan berjanji kepada kalian. Akan kuperlakukan kalian secara adil. Thank you.
Tetapi kita sebagai sesama perempuan tidak boleh merebut kebahagiaan perempuan lain demi kebahagiaan kita sendiri. Dan untuk para lelaki, kesetiaan itu adalah kunci dari kesuksesan dan juga kebahagiaan. Karena sejatinya di balik kesuksesan seorang laki-laki ada wanita hebat yang menemani proses. Itulah kisah sangat epic dari operet Siti Nurbiaya Syarifah ya.